Co-Captain Timnas Amin Sudirman Said mengaku masih fokus menanti putusan MK terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024 ketimbang berbicara mengenai pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Sudirman Said santer disebut-sebut masuk dalam bursa Pilgub Jawa Tengah pada November mendatang. Namun Sudirman mengaku masih fokus mengawal gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang rencananya akan diputus Hakim MK pada Senin mendatang. Sudirman Said menyebut sudah cukup sekali saja dirinya mengikuti perhelatan Pilgub Jateng 2018. Menurutnya masih banyak cara pengabdian untuk masyarakat dan tak harus selalu melalui jalur politik. Saya kan udah pernah ikut di sini, jadi ya sudah sekali aja. Gak anu mas, niat untuk maju lagi gitu mas? Enggak lah kita. Gak maju lagi ya? Kita, saya kira banyak sekali cara untuk buat bagi masyarakat. Kalau misalnya ada partai mas yang meminang, itu gimana? Ya, kita baru saja, bahkan belum selesai kan di proses politiknya, jadi kita fokuskan dulu pada prosesnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.